Kisah asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo sudah berakhir. Lalu, saat tali cinta Billy Syahputra dan Amanda Manopo putus, muncul nama Hilda Fitria yang dituding sebagai orang ketiga. Hilda Fitria dikabarkan kembali dekat dengan Billy Syahputra ketika kasih asmaranya dengan Amanda Manopo sedang retak. Dia sudah mendengar kabar beredar bahwa dirinya dituding sebagai perusak hubungan cinta Billy Syahputra dan Amanda Manopo. "Enggaklah, perusak hubungan. Aku sama Billy kita teman baik," kata Hilda Fitria ketika ditemui di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 16 Maret tahun 2021. Meski begitu, dia membenarkan bahwa dirinya mereka sering bertemu dengan mantan kekasihnya tersebut. Namun, pertemuannya itu biasa saja. "Nggak ada canggung karena juga kan kita baik-baik," ucapnya. Dia juga mengetahui bahwa hubungan asmara Billy Syahputra dengan Amanda Manopo sedang bermasalah. Apakah Hilda akan kembali menjalin hubungan asmara dengan Billy Syahputra? "Kayaknya enggaklah, kembali berpacaran dengan Billy," katanya. Meski begitu, Hilda Fitria tak akan menghindari takdir. Jika nanti kembali berpacaran dengan Billy Syahputra, dia meminta didoakan saja. "Hahaha, doain saja yang terbaik ya semuanya," ujar Hilda Fitria.